Oke, jadi siapa yang masih ingat cerita kita minggu kemarin? Ada yang masih ingat kah? Enggak. Nonton gak sih kemarin? Oh my god. Semangat ya. Oke, jadi cerita kemarin bersambung dengan cerita ini. Jadi si anak tertua Jesse dan si bungsu Christy sedang mencari saudari mereka yaitu Azizi yang berkelana mengelilingi semesta entah kemana. Sebelumnya mereka mencari Azizi ke dunia para robot dan bertemu dengan Pinocchio. Tapi seperti biasa mereka berulah dan bikin semuanya jadi runyam. Ngomong-ngomong, kayaknya aku nyasar nih, kemana ya? Kemarin tuh Azizi bilang dia mau kemana ya? Kalau nggak salah, ke tempat-tempat alien. Nah, kalau gitu kita sama-sama cari aliennya. Loh, kok cari alien? Oke, sekarang kita berada di planet mana ya? Apakah kita berada di planet Jupiter? Mars? Apakah kita ke bumi? Tapi emang di bumi tuh ada alien ya? Kalian percaya gak guys? Enggak. Kalau aku sih sejujurnya percaya ya. Oke deh, mending kita nonton sama-sama. Saya Gita akan memandu kalian dan semua untuk melihat cerita hari ini. Selamat menyaksikan Cosmos Tales. Udah jadi ibu babi, jadi soleh. Hari ini gue jadi apa lagi ya guys? Neng 91. Cakep banget nih. Mbak Bali ya? Ah lama. Udahlah. Parkir dulu ya guys. Cakep gak gue? Makasih ya. Di sana ada apa ya? Apa sih? Maaf ya. Barusan gue ngelamun. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok. BTW nama kamu siapa? Nama aku Juliet. Nama kamu siapa? Romeo. Nama aku Ahmad Romeo. Romeo. Ini bener gak sih? Ini mah Romeo pas tinggal di kosan Depok bukan sih? Kok dia tahu ya? Ini mah Romeo kalau main judi nih. Cie. Salah. Cie. Udah kak, saya duluan ya. Belum. Loh, kok jadi cerita cinta gini? Perasaan tadi alien katanya. Kok tiba-tiba jantungku berdebar ya? Cie. Apakah ini yang namanya cinta? Duh, kampus nih gara-gara orang gak jelas tadi. Dasar. Tapi kayaknya aku harus nyatain cinta deh. Soalnya kepikiran mulu. Tapi kira-kira aku bakal ketemu lagi gak ya sama dia? Kalian memutuskan semangat aku. Duh, mana sih teman-teman aku yang lain? Ada Juliet. Iya, orang yang gak jelas tadi. Juliet, sini deh. Jangan gitu. Aduh, malu. Aku bakal diculik gak ya? Juliet, ya kak, Romeo? Iya, kita ketemu lagi ya. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa tuh?
Sebenarnya dari pertama kita ketemu, aku kamu susu. Aku bukan susu. Kamu kan enggak susu. Aku suka sama kamu. Iya. Apa Romeo? Kamu suka sama aku. Agak proses. Napas. Nih bang, gue kasih tau ya bang. Ini tuh ada peraturan di sini nggak boleh nampakin wujud asli bang. Tetapi. Cel, lo bisa lihat gak sih Cel? Tolong ya Romeo, Romeo tuh yang bener. Otaknya di mana sih? Lo lihat ini nih dari ujung hidung, lubang hidung lo. Oh oke okay. Nah. Tidak. Kalian mau ngapain aku? Lo yang mau ngapain? Oh, salah ya? Oke, harus mengamankan. Iya, kita harus ngamankan makhluk ini. Gak bisa kayak gitu ya, kamu gak bisa menunjukkan wujud asli kamu ya. Ini serem banget. Tapi ini kesalahan. Tidak, kesalahan apa? Gak ada. Kamu gak boleh banyak alasan. Gak ada alasan, sekarang kamu ikut ke penjara, yuk. Ayo. Itu apaan sih? Hati-hati ya. Buat kakak-kakak cantik yang di sini, buat kakak-kakak cantik. Yuk, lihat sini yuk. Jangan, yang bener. Sini yuk. Satu, dua, tiga. Jote. Hah? Iya Jote. Hah? Hah? Ih kamu siapa? Ayo masuk kuliah yuk. Lo, Tora. Ngapain? Hah? Bukannya mau kuliah? Iya. Ih, ayo cepet. Ngomong lo kita. Kamu udah ada. Lalu Adele dan Flora pun merasa ingin untuk berbincang. Aduh, gimana nih Flo? Kayaknya belakangan ini makin banyak ya urusan-urusan kita yang tidak penting. Iya nih, gaji gak naik lagi. Waduh! Aduh, emang banyak-banyak banget aneh-aneh ya. Dan kemarin tuh aneh-aneh terus masalahnya. Kemarin juga banyak tuh, ada yang karam juga kapal, angkasa. Serem. Takut. Ya, sama. Soalnya kayak kemarin juga banyak alien-alien yang ribut lah di bumi. Iya, tiap hari kita ngurusin kasus begini terus nih, capek loh iya, saya tuh. Iya nih loh, kayak orang gak bisa living square living gitu aja gitu. Bisa, ini alien tuh selalu aja merecoki hidupan manusia ya. Keributan aneh-aneh nih pasti nih. Asli. Gak apa, tapi namanya juga hidup ya. Namanya hidup tuh pasti gak mungkin lurus-lurus doang. Ada juga yang belok kanan, belok kiri, muter balik. Oh ya, Flo, kita masih ada satu buron lagi loh, Flo. Masih ada loh, satu loh kita loh ini. Iya ya, aduh. Ini tuh buronnya tuh susah banget ditangkap gak sih? Iya, tapi sebenarnya kita masih ada prioritas utama nih, Flo. Kamu mau lihat mukanya kayak gimana? Perasaan dia ganti-ganti muka gitu deh. Jadi makin susah gitu. Cuma sekarang muka dia sekarang kayak gini nih ya, guys. Bisa kalian lihat semuanya ya. Kalian pernah lihat gak ini, guys? Pernah lihat gak? Wah, ini udah lama loh, saya sudah lama tidak melihat orang ini. Coba lihat. Preketek. Itulah pokoknya ya guys, pakai bahasa alien. Bahasanya tuh yang iya, tapi kayaknya kalau cuma iya, makanya kalau berdua dong kita tuh sepi ya. Agak susah ya, tapi enggak apa-apa. Kita berdua kurang orang nih berarti ya. Iya, tapi insya Allah ada banyak orang ini, Bro. Siapa yang mau ikut aku? Oke. Iya, tapi enggak apa-apa ya. Nah. Tapi kayak paling bentar lagi juga kita bakal dipanggil untuk urusan yang lain nih, Flo. Waduh. Bakal dipanggil pasti gitu. Proyek apa tuh, Bang? Waduh. Waduh. Enggak tahu tanya Jote. Tapi enggak tahu sih ya. Semoga enggak dalam dekat-dekat inilah ya kita dipanggil. Panggil untuk banyak kerjaan, tapi capek enggak sih, guys? Kayak wah.
Ya itu namanya listriknya lagi rusak ya guys. Gak bercanda. Gak ada, kita tuh udah dipanggil untuk kerjaan lagi ya. Kalau kata Pak Jokowi, baru kerja, kerja, kerja. Bagus. Takut sih tapi ya. Gak apa-apa Flo, baru diomongin ya kan. Oke, mari kita kerja lah Flo, udah lah. Kerja, kerja, kerja. Ini motor kerja, siapa kerja nih parkir sembarangan? Gak tahu tuh, coba tanya Pak Jokowi. Benar-benar dah anak yang itu. Oke, jadi di semesta ini ada banyak alien yang tinggal di antara para manusia bumi. Dari luar mereka mungkin terlihat seperti manusia biasa, tapi di dalamnya kita tak pernah tahu. Namun tentunya tidak semuanya jahat, beberapa hanya ingin hidup damai. Demi mengejar agar para alien tersebut, demi menjaga agar... Sulit ya. Demi menjaga agar, terlalu banyak R nih. Demi menjaga agar para alien tersebut tidak bertindak sembarangan dan tidak menyakiti penduduk bumi, maka hadirlah sebuah organisasi rahasia, yaitu para manusia berbaju hitam. You know guys, in English, manusia berbaju hitam ya, translate ya nanti ya. Dengan dibekali alat yang super canggih, mereka diam-diam melindungi kita semua. Ngomong-ngomong, mana nih adik-adik kita dari semesta sebelumnya? Belum kelihatan nih kayaknya nih. Mending kita lanjutin cerita selanjutnya. Aduh berat, berat Jisi, banget. Jisi kamu di mana? Jisi aku di mana? Di bawah. Hei, yang benar ini apa sih? Maaf loh. Gomen, gomen, gomen. Sambarnya mana? Iya, gomennya sama. Kamu berat banget, ya, mau maaf nangis. Ya, hei. Sini, berdiri. Wede, sisters. Jangan. Kita lagi di mana? Aduh, kayaknya kita masih di bumi. Lah ini mah kita di bumi gak sih? Iya, kirain kita ke universe. Sumpah ya, aku pikir kita bakal ke planet-planet lain gitu. Ini masih di bumi. Bosen. Ya emang kamu mau kemana? Ya kan soalnya kemarin kan kata Zizi mau ketemu alien. Terus kenapa kita di bumi? Aku emang tuh mau iya, ke planet lain, mau ke Mars, mau ke Jupiter. Oh ya nanti kamu gak boleh, nanti gak bisa pulang loh. Kalau aku gak bisa. Waduh amat, aku sih gak mau pulang. Gak ada mama, gak ada papa. Terus, kita ngapain? Temenin cari Azizi yuk. Bentar. Apa? Satu, dua. Tapi Azizi mana woy? Nah mana itu, mana saya tahu, saya kan orang. Kamu ngeliatin apa Jess? Bagus ya lampu teater. Tapi katanya di sini bakal ada alien, tapi kayaknya dari tadi gak ada, kayak normal-normal aja. Iya makanya kan, kita apa jajan karena... kamu alien? Tunjukkan wujud aslimu. Enggak sih, kita di bumi ini soalnya. Yaudah kalau gitu kita cari enggak, kita cari itu, informasi. Itu ada orang, misalnya gimana kalau kita tanya? Siapa itu? NPC kali? Hey. Yaudah, tanya ya. Kamu tanya yang itu, aku mau tanya okay. Yang itu. Oke, kamu dulu ya tanya ya. Enggak boleh gitu, ini orang baru kenal gitu. Hey. Hai manis. Kamu umur berapa kamu? 12. Oh, 12. Kakak siapa kamu? Kakak siapa? Adik siapa kamu? Kak Cika. Oh iya. Siapa Kak Cika? Kayak pernah denger ya. Oh iya, kayak pernah denger. Siapa itu? Kakakku. Oh, kakakmu. Kakakmu. Kakakku. Oke. Siapa ya Kak Cika ya? Ntar siapa tahu. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak, bentar dulu. Enggak, bentar iya. Aku mau nanya dulu. Apa tuh? Jel, lupa. Mana HP-nya satu lagi? Boleh, boleh, boleh. Apa, mau nanya apa? Pernah lihat gak, bro? Ah, lama. Cepat jawab. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Ini kakakku. Siapa? Azizi. Ah, gak kenal. Gak kenal. Gak kenal. Toy, lama banget udah sini. Aku aja yang nanya. Kak Cika buat aku. Hai mbak. Kasih ke buat aku. Siapa ya? Mbak banget nih. Udah ya Kaisa, ya udah ya. Hai. Halo, Kak.
kenalin, aku jadi di sini ingin bertanya, apakah tolong ya, ini spotlightnya ada di saya ya, tolong ya, sabar ya. Udah ya, gantian ya, gantian ya. Jadi apakah kalian melihat foto ini? Masya Allah, cantik amat. Wih, cantik iya. Banget sih. Eh, kok melihat? Apakah kalian kenal dengan sosok ini? Wah, cantik banget, gak tahu Mbak. Hah? Seriusan? Gak ini ngeliat, yang, ngeliat. Yang main itu loh, yang jadi Dini di kalian pantas mati. Beda universe. Maaf, kalian gak beneran gak tahu. Kalian gak hidup tahu. Di daerah... Kalian dimana? Hidup di zaman mana dah? Di Depok. Memang ya, Depok bad influence ya. Ya udah, makasih ya. Iya, makasih Mbak. Gak guna banget nanya mereka. Dapet informasi gak? Iya kan gak guna banget. Gak guna banget. Dasar NPC. NPC apaan sih? Gak main game. Yaudah, kalian keluar aja deh. Ya. Bye. Raja, jangan ya, kita masih pulang bareng kan nanti. Dasar. Enggak sama kata gue gak bisa pulang. Apa? Hah? Enggak. Lu pulang sama siapa? Raisa. Oh iya, ikut dong. Apaan sih? Itu kayak ada orang. Enggak, sumpah tapi takut. Lu dapet informasi gak agar... maaf ya. Kok hari-hari kebentuk mic. Tapi lu dapet informasi gak? Enggak ada, sumpah kata gue sih ya gak bakal ada tiba-tiba keajaiban gitu. Tiba-tiba ada penunjuk Azizi. Iya sih, kayak gak mungkin sih. Itu Azizi! Hah? Mbak, sabar. Mbak, bentar. Saya mau lihat itu posternya siapa. Kayak mirip kakak saya, tapi agak jelek gitu ya. Kalian pikir aku mbak-mbak biasa? Iya. Aku ini member jacket toy. Bajunya nyentrik banget kayak elastic. Kalian ini siapa sih? Kenapa kalian mau ngomong sama saya? Mbak, itu poster yang di tangan mbak itu siapa ya? Kalian kenal sama orang ini? Ya itu lagi nyari orang. Ayo, itu! Cepet! 1, 2, 3 Azizi! Gak kok. Kayak lightstick. Kayak citizen tau gak? Gak kok. Ini saya juga gak tahu sih orang ini siapa. Tapi kalau misalnya kalian mau cari tahu, ya video call aja sama dia. Sumpah. Apaan sih? Freak banget. Dasar lightstick. Ini foto our sister. Jelek ya. Kenapa ya kayak gini? Kayaknya dia lagi ngapain loh. Beneran Azizi gak sih? Gak tau, ini yang di sini jelek sih. Gak, tapi ini bahasanya bahasa apa ya? Kamu ngerti gak? Tapi aku gak ngerti ini bahasa apaan dah. Iya makanya. Coba ini. Kurang wawasan gue. Sumpah aku gak ngerti ini bahasa apa. Tapi, nih. Kalau dipikir pakai logika ya, kalau misalnya ada foto Aziz di sini, berarti yang tadi ada di sini nggak sih? Iya, benar. Ya. Jelek kali. Udah kali. Kasian. Ya udah deh. Ya udah kita cari deh. Ya udah mending kita cari aja ya. Ya udah mending. Tapi kita mau cari kemana? JC. Ya udah, kita cari dulu deh. Susah banget sih, kemana sih si Azizi? Jelek. Udah! Gak usah diulang. Dia ngapain? Udah ya. Aku tahu fotonya emang aneh, tapi udah ya, cukup ya. Kasian ya adik kita ya. Pengen aku ejek nanti kalau ketemu. Apa sih? Mereka, ada, gue mau ngomong. Mereka bawa poster yang sama kayak kita cari. Kenapa sih, Jess? Tunggu sampai apa? Jangan-jangan mereka penjahat. Pasti sih, Flo. Wah, pasti sih ini. Gak bisa kita biarin nih. Kita ikutin. Oke. Tahu gak sih? Epe. Apa sih? Tahu gak sih, dari tadi kita dibuntutin sama dua orang sas. Itu! Itu! Sas. Kita gak boleh berburuk sangka. Aduh. Itu NPC kali yang kayak tadi. Udah stop ngomong NPC, stop. Udah overuse. Gak ngerti ya? Iya. Tapi lihat deh, masa aneh banget lagi terang benda. Apa sih vokabularinya susah banget. Lagi siang terik kayak gini, masa pakai kayak... pakai baju hitam sama celana hitam, kacamata hitam. Tiba-tiba aku ikutan.
tidak boleh ngejudge orangnya, Jessie. Tapi lihat itu sus banget. Enggak boleh ngejudge orang, mungkin mereka kan cuma mau gegayaan doang. Orang kekinian ya, Jessie nih, gue speech. Jadi orang kekinian itu memang lebih sering capek. Ya kan? Lebih sering gegayaan, yaudah, lebih suka fashion gitu kan. Bentar lah, Reja. Yuk, 1, 2, 3. Tunggu dulu, berhenti. Jangan pergi kalian. Ini lucu banget pistolnya, lihat. Berhenti ya, guys. Lucu banget. Guys, kesini. Lu Jess, jangan tahu aja. Kayaknya bener kita harusnya cepetan. Jess, bentar ya, guys. Jess, ikan. Ini alien ya. Udah, okay. Sini cepetan. Sumpah. Sini. Kalian. Jess, ternyata perkataanmu ada benernya juga. Apa bener apa? So, itu kalian sus. Iya. Kalian sus, mencurigakan, dan jahat. Suspicious. Alien kayak kalian berkeliaran di bumi ini. God bless you. God bless you. Lucu banget lagi. Aduh. Dia bersin udah kayak mau bangunin sahur. Eh, kalian itu berdua tuh alien ya? Enggak, orang kita baru datang. Enggak mungkin. Alien kayak kalian berkeliaran di bumi. Baca. Maaf ya, guys. Gak apa. At least dan kelihatan banget kalau lu baca. Ya, makanya. Gue kayak pidato nih beneran. Jadi baju. Ya, tapi kalian tuh ini banget ya. Jangan kepo ya. Oke. Okay. Kalian tujuan kalian di sini ngapain? Kita tuh cuma jalan-jalan doang. Lagi mau cari nih orang ini yang jelek ini. Nah ini. Iya nah ini. Kita juga nyari dia. Wah ini. Oh ya udah, yuk kita nyari bareng-bareng. Kita gitu. Harus nanya. Gak bisa. Kalian kan mencurigakan kita, banget kan gerak. Kita harus berteman dengan semua orang. Berpeduli dan berbaik hati. Ya, tapi kalian tuh berdua tuh mencurigakan ya. Kalian tuh kayak bersekongkol sama dia. Enggak, ya ampun. Kita baru datang. Sama siapa? Sama siapa? Ya makanya sama siapa kita gak tahu. Okay. Bersekongkol sama siapa? Udah. Kalian berdua intinya mencurigakan. Langsung coba kalian lihat kesini. Jota. Yang bener-bener aja ya. Hati-hati. Wah. Situasi ternyata jadi makin aneh ya. Tiba-tiba saja dua bersaudari kita ditangkap oleh para manusia berbaju hitam. Terus apa hubungannya sama poster Azizi? Apa yang mereka dapatkan dari poster itu? Terus gimana nasib Romeo yang tadi muncul di awal? Dan siapa juga sosok yang membawa poster Azizi tadi? Siapa? Dan untuk menjawab itu semua, kita akan lanjut ke skenario berikutnya. Wah, mandiri ya kita. Tolong. Kita di mana? Kita di mana? Kita di mana? Enggak bisa senyum. Jess, kita di mana? Kita di mana? Enggak tahu kita di mana. Padahal kan, tapi kamu gak inget apa-apa seriusan? Gak inget, kayaknya kenapa? Perasaan kan tadi kita dari Pinocchio. Iya, terus kita kabur nyari Azizi, terus kita kenapa ada di sini? Iya, kok kayak bolong gitu ya pikiran. Apanya? Hah, otakmu bolong? Gak bolong. Itu deskrip kayak gitu. Oh, deskrip kayak gitu. Aduh, gimana nih kalau kayak gini caranya? Kita gak bisa ketemu Azizi kalau kita diculik mulu. Emang ini kita diculik? Diculik, liat, gak liat nih diikat. Diikat, tangannya diikat. Oh ini tangannya diikat? Iya. Ajak gue dong. Ajak gue. Hah? Ajak gue ya. Oh ada orang? Oh maaf ya, kita gak sadar ada orang. Kenalan dulu dong. Iya kenalan dulu dong. Kamu diculik juga? Ya biasa. Sama! Oh my god. Kok kamu seneng banget diculik? Kok seneng sih? Ya untuk meluangkan waktu. Sumpah ya, kita tuh dari minggu kemarin tuh diculik mulu. Asli hari-hari jadi korban penculikan. Kenalin. Jess itu skripnya nanti sih, Jess. Gak apa-apa. Okay. Hei, kenalin. Nama aku Romeo dari... Tau gak? Apa Romeo and Juliet? Juliet! Oh, Juliet. Oh belum. Kenalin, nama aku Romeo dari planet 2 kuadrat. Apa tuh? 2 kuadrat? X kuadrat? X kuadrat.
Oh iya. Seperti itu. Jess. Sumpah freak gue banget. Lupa. Jess, dia freak banget. Hah? Kamu bukan dari bumi? Oh iya, makasih ya. Kamu dia yang nyaut sih. Kok dia nyaut? Saya bantuin Anda ya di sini. Eh, lu siapa sih tiba-tiba ikut-ikutan? Kita belum kenalan loh. Enggak dulu Romeo, saya takut. Sorry deh. Saya bantuin aja kok kalau ada yang lupa. Ya makasih udah dibantuin ya. Eh, kamu bukan dari bumi? Sebenarnya tujuan aku ke bumi ini karena planet X Quadrat sudah hancur. Kasihan. Oh, maksudnya di luar bumi ini ada manusia gitu? Iya, wah. Karena aku dari planet X Quadrat, tapi sayangnya planet itu sudah hancur. Keren, kamu di sini juga mau nyari seseorang? Iya. Yeah. Terus apa yang kamu... lagi diikat ya? Iya. Terus apa yang sedang kamu dicari di sini, Ju? Siapa sih lu? Romeo? Emang kalian gak tahu tempat ini apa? Enggak tahu. Ini itu tempat interogasi orang... apa sih? Oh iya, tempat ini khusus interogasi alien oleh pembasmi alien, yaitu orang yang berbaju hitam. Tapi kan kita bukan alien. Hah? Kita bukan alien? Kita bukan alien. Gitu, Jess. Hah? Jess, apa? Kita harus kayak gitu. Hah? Tapi kita bukan alien. Lo salah. Kita ngomong sama you. Hah? Bukan alien. Kita manusia biasa. Gak percaya gue. Jadi kalian bukan alien? Bukan! Semua alien yang pengen datang ke bumi harus tahu tempat ini apa. Hah? Tapi kita bukan alien! Aduh, gawat banget sih kalian. Terus kenapa kalian bisa ada di sini? Jadi gini ceritanya, jadi kita kan... Udah. Udah ya, udah. Udah overuse. Jadi, sebenarnya kita bingung sih kita di sini ngapain. Jadi kita tuh awalnya... Oh ya, maaf. Jadi ceritanya, kita kan lagi cari saudari kita. Oke. Okay. Jadi for your information nih ya, kita tuh 3 FYI, FYI. Ya. FYI. Tapi entah kenapa dia tuh hilang. Dan dia katanya sih alibinya itu katanya dia mau berapa dia? Dia bilang apa sih? Apa? Gak tahu saya juga. Nanya saya. Ayo ngomong apa? Jangan berisik dong. Eh, jangan gitu. Jangan berisik. Ini dia nih, dia tuh biang keroknya. Oh iya, kerok, kenapa biang kotok? Udah, diam ya semua ya. Cukup ya Asia beri, Romeo ya. Stop. Aldo? Oh salah. Soleh? Salah. Okay, stop ya. Beda universe. Beda ya. Oke. Okay. Stop basa-basinya ya, kalian semua jangan berisik ya. Kita di sini bakal nanya-nanya ke kalian semua, oke? Okay? Oke enggak? Oke. Adele mau bacain report. Oke. Silakan dibacain. Nama asli Romeo. Nama asli. Ada Ahmadnya, Ahmad Romeo. Oh, Ahmad Romeo. Yeah. Nama alien apa nih? Romeo, kamu nama sudah aliennya melanggar, ya? Coba kamu kasih tahu nama alien kamu. Petek-petek, kotok-kotok. Itu nama alien saya. Iya, Romeo, kamu sudah melanggar pasal nomor 48DX tentang aturan untuk memperlihatkan wujud asli di depan publik ya, Romeo ya. Berdasarkan hukum yang berlaku, kamu akan dipenjara minimal 3.700 triliun miliar tahun. Hah? Ih, padahal tadi gue tuh gak sengaja mencet alat gue tuh rusak, jadi gue otomatis berubah jadi alien. Banyak alasan banget nih anak-anak. Gak ada alasan ya, Romeo ya. Jangan sampai kamu saya lempar ya. Enggak. Yang namanya berulah, tetap berulah. Ya kok lu gitu banget sih, Flo? Ngetang gitu, Flo. Sorry deh. Romeo, kamu tahu kan kalau alien tuh tidak bisa asal-asal untuk memperlihatkan wujud aslinya ke depan manusia. Tapi yang aku cari di sini hanya cinta. Halah. Cinta-cintaan mulu, nanti nangis. Oke, untuk kalian berdua ya nih ya. Kalian telah melanggar. Sumpah, kita enggak tahu apa-apa. Dia ngomong. Dia jangan ya. Kita mau punya attitude ya. Maaf ya. Tolong ya, tata keramanya dijaga ya. Kalian telah melanggar hukum dengan melakukan kontak langsung dengan kriminal. Hah? Kriminal. Orang ya. Kita di sini cuma nyari kakak kita. Sumpah, kita cuma
jalan-jalan doang, woy. Kita nggak tahu ada apa. Kita cuma nyari kakak kita doang. Gak mungkin. Flo ini gak mungkin. Gak. Mungkin. Semua ini kita tahu, enggak. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Enggak ya, kita. Wey. Aku sama Flora tuh udah tahu. Dan kita tuh. Kita itu pasti agen bukti. FYI. Bukan FYP. Udah bukan. Pasti kita tuh udah menyelidiki sampai ke seluk beluk akar tembikar. Bahasa apa tuh keren juga bahasanya. Udah ya, Flo. Tapi nih sorry banget nih. Gue bukannya mau ngebela gue bukan yang mau ngebela orang-orang ini ya, tapi dari kelihatannya kayaknya mereka enggak ngerti dan emang blah-blah sih. Jadi ya gue kira mungkin mereka jujur. Cox, Anda menyerang. Udah dibelain juga. Oh iya, pengumuman. Flo, gimana ini, Flo? Semut lo begitu. Komunikasinya dari kepala. Enggak, tapi kalian berdua tuh tadi saya lihat ya, sedang membawa poster buronan ini. Itu di kita. Itu apaan orang aku baru pertama kali lihat poster itu? Jangan gitu. Ape? Nanti lu. Kan emang benar kita baru pertama kali ngelihat. No, kan briefingnya beda. Ayo gimana ini? Wah. Itu ini suspicious. Bener enggak? Bener. Suspicious. Enggak. Tuh, secara berdua kalian berdua adalah orang sus. Oh iya. Kita cepetan. Kita in kong kali kong apa mana sih nih teman. Gue gak diajak lagi nih. Kita pertama kali. Gue gak diajak lagi nih. Romeo, kamu gak diajak, Romeo. Shut up for a second. Lu itu gak diajak. Yes. Jadi, kalau kalian emang baru pertama kali di sini, terus kenapa kalian bawa-bawa poster ini? Gak tahu. Iya, soalnya gak tahu. Orang itu aku baru pertama kali lihat loh. Jadi kemarin tuh kita kan ketemu robot-robot ya. Iya. Terus katanya bapak jadi ketemu alien. Iya, itu kamu dapat dari mana itu? Azizi adik kita ya, kakak kita loh. Sebenarnya kakak kita tuh adik kita. Kakak apa deh? Ya pokoknya kalau dengan deh, jadi kakak dia tuh slang, kakak slang gini. Bisa diam gak? Salah ya. Romeo. Enggak deh. Udah ya, Flo. Sini kita ngomong dulu. Kita ngobrol dulu coba, Flo. Kayaknya kita bikin kesalahan deh. Bisik-bisik dulu. Kita bikin kesalahan yang fatal nih, Flo. Iya. Tadi kita harusnya gak usah bikin dia lupa ingatan. Iya, loh. Itu dia yang salah. Kita tuh harusnya gak usah bikin mereka lupa. Aduh, gimana ya, Flo? Coba sekarang kita punya ide gak? Kita... Gue ada ide. Apa? Coba. Gimana kalau kita... Oke. Oke. Jadi... Kita bakal... akan saking satu pikirannya ya. Kita akan membebaskan kalian semua. Sabar. Tapi ada satu syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa tuh? Setuju. Kita akan minta bantuan kalian untuk menangkap satu orang ini. Buronan kita. Ya. Aku juga. Iyalah. Tolong dilihat baik-baik ya, Romeo. Kerja yang bener ya. Sorry deh. Yang bener. Berarti ini aku ikut juga nih. Berarti kalau aku dibebasin, aku bisa ketemu Juliet dong. Iya, boleh banget. Jadi aku ikut. Aku ikut ya. Okay. Gue diem sih. Boleh, tapi ngomong gini. Gak jadi deh. Okay. Tapi kalian semua harus bisa bantu ini ya. Kalian harus. Pokoknya kalian harus berhasil. Kalau kalian bisa berhasil, kita bakal ngelepasin kalian semua. Kalian bisa mencari kakak, adik, atau apa, tante, nenek, itulah pokoknya kalian. Okay. Dan kamu bisa itu sama si Juliet itu ya. Itu apa? Itulah pokoknya Juliet. Jangan jadi gitu, nanti share. Kita beneran dibebasin abis ini. Iya, boleh. Tapi kalian harus tangkep buronan ini dulu, baru kita bebasin. Oke. Okay. Kayaknya lumayan deh. Itu kita bisa berbuat baik, terus kita bisa nangkep Azizi. Bosan lah berbuat baik mulu. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Tumben pintar. Sebenarnya gak ngerti sih, tapi di naskah kayak gitu. Ngikutin doang. Tapi sebenarnya nih ya, Flo. Tadi mereka berdua tuh udah ketemu sama wujud aslinya yang si buronan kita ini. Tapi gara-gara kamu itu loh. Aduh. Maaf ya. Tapi ngomong-ngomong soal alien. Dari tadi kita belum ketemu alien sama sekali, kata di sini banyak alien. Oh iya, Flo, mereka belum tahu. Oke, nih, kita akan kasih tahu ya nih. Coba pakai kacamata ini.
Yaudah, ya, yang ngalah, gue ngalah. Gue mau pake. Wow! Monster! Monster! Ah! An, ngeribetin lu! Sumpah, kepala gue pusing. Wah! Identitas saya! Acel! Acel! Namanya kamu botak. Krisis identitas ya? Wah! Saya beli ya. Jel, jadi kalau misalnya kita ke... Oh jadi gini, intinya kalau misalnya kita pakai kacamata, kita bisa ngeliat alien kalau pakai kacamata ini. Keren juga ya? Wow. Udah. Jangan ngerjain gue lu. Udah. Dibuka dulu. Oh iya. Dibuka dulu kacamatanya. Wah, saya melihat alien di situ. Oh my god, my dream come true melihat alien. Oh my god. Tapi tadi weak snatch juga ya. Weak snatch. Sorry deh. Aduh, siapa lucu. Aduh, kocak banget muka lu. Oke, ya udah. Gue diem ya. Gue diem. Ada yang kerja, ada. Udah ya. Ada lu. Kita udah tenang dulu. Kalian tenang dulu. Kita setelah ini akan apa? Oke, okay, thank you Info. Makasih Info. Setelah ini kalian akan membantu kita. Iya, jadi, pokoknya kalian setelah kalian bantu kita, yaudah, kalian akan dipulangkan. Deal. Ayo, salaman dulu. Jess, kok lu bisa berdiri? Ya, bisa. Oh iya kan masih diculik. Udah, yuk gimmick lepas. Oke, okay. Jadi okay. Tolong lepasin dong. Yo. Ya bang. Oke. Okay. Ya, makasih ya. Oke, mari kita pergi. Akhirnya semua sudah jelas ya. Ternyata mau ada penjualan barang ilegal besar-besaran oleh seorang apa seekor nih, soalnya alien ya. Seorang alien ya, pokoknya gitulah ya. Sekarang kita intip penjahat yang sedang dicari-cari ini. Preketek. Perekatek gitu kan? Kok apa gitu kan orang ini? Apa gitu? Santai aja dulu nggak sih? Kayak kok repot kali orang ini, repot marepet sana sini. Aku pun santai kali di belakang. Tuhan, kok gue jadi orang Batak kalian ini? Apa nih maksudnya? Bentar lah. Lu ngomong apa? Nggak ada yang ngerti. Ganti dulu bahasanya dari bahasa manusia, coba. Oh, gue pikir tadi bakal ada subtitle di sini. Belum di upgrade, nanti belum. Ya. Oh iya kan, ya. Sering nge-lag ya katanya. Yes. Enggak. Sekarang udah nggak nge-lag. Udah lancar kan? Cuaca itu. Makanya nontonnya pakai Xiaomi dong. Ah. Lumayan buat tahun baru. Nah sekarang udah ngerti kan guys, silakan dilanjutkan oleh. Untung tadi gue sempat nggak ketahuan tuh sama tuh anak dua. Kalau misalnya ketahuan, gue bisa dipenjara beratus-ratus tahun sih. Sekarang sih mendingan kayaknya kita santai dulu nggak sih, ya kan? Bos, weh, ini dia anak buah gue nih. Ella dan Ola, coba kalau kalian panggil La, kira-kira siapa duluan yang nengok? Buka aja pengap. Oh iya, makasih ya bos. Gimana nih? Gimana nih kita kerjaan kamu gimana nih? Aduh bos, kita udah aman. Saya udah nangkep 3 cewek cantik. Wede, siapa aja tuh? Nih, kita lihat di sini. Boleh. Coba, ini presentasi dulu ya, presentasi. Iya. Ini si Mbak ini ya? Oh bukan, nah ini dia. Ini dia, mau dari siapa dulu yang saya kenalin? Coba yang paling muda dulu, yang paling muda nih. Oh ini namanya Raisa. Penyanyi kali nih? Bukan, beda. Oh bukan. Ini kan cewek. JKT nyanyi, gimana? Jangan bawa rahasia nih. Apa? Oke. Dia Raisa. Ini cewek-cewek kuliahan yang sok-sok misterius gitu loh. Sok cool-cool gitu. Kelihatan dari TikTok-nya sih. Iya. Aku mau lagi dong. Kemarin dikontenin, tau gak? Elah. Nah. Udah lanjut. Yang ini bos. Oh yang ini? Dari tampaknya yang wibu. Wibu ya? Iya. Wibu. Oh, nah, gitu. Kalau yang ini tuh
cutting saya. Oh, cutting. Astaga. Mukanya sih galak ya? Enggak. Paling alay. Oh. lu ngomongin cutting gitu lu kaget takut? Enggak sih, tadi udah izin. Lu kok gue denger-denger lu juga ngomong jedak-jeduk alay apa tuh? Gue lihat di Twitter ya. Itu ada alasan lain. Oh, ada alasan. Oh, tapi ya, kita tuh walaupun kita udah banyak korban kayak gini, tapi kita tuh harus tetap berhati-hati. Soalnya belakangan ini tuh banyak agen-agen warung yang suka, bukan agen warung, agen-agen manusia yang suka buntutin kita. Eta bos, lu bos gue bukan sih? Eta. Betawi ini. Kita gebuk aja bos, gebuk. Ya, yeah, lu jangan main gebuk-gebuk aja. Gue tahu sih orang Batak tuh keras, cuman ya kita sekarang kayak haruslah lebih memperhalus gitu. Terus kita harus gimana bos? Gue ada cara yang lebih. Kita tuh harus menyakiti tanpa menyentuh. Astaga, emang bos saya paling pintar. Iya. Tahu nggak cara gimana? Gimana? Kita masukin dia ke dalam mobil, kita masukin pakai pengharum jeruk yang banyak. Dan mampus ya, mati deh. Aduh gak kuat saya dengernya bos. Mantap bos. Enggak, jangan kayak gitu. Kita harus adu domba mereka, biar mereka berantem, boleh. Baru itu kita kabur. Boleh, boleh banget. Aduh bos saya pinter kan. Banget. Oke, okay, kita banget. Cari cara buat adu domba. Let's go. Okay. Ntar bos saya jalannya masih begini. Sementara itu di tempat lain, Romeo, Christy, dan Jesse sedang mencari info mengenai penjahat ini. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Akhirnya kita dibebasin. Tapi gak bebas juga, kita harus cari cara gimana caranya kita bisa mencari si penjahat itu. Tapi kok aku kayak gak inget deh bisa ada di sini. Kenapa ya? Kalian pada lupa? Lupa. Iya. Ya kalau gue sih inget, tapi gue kasih tahu satu hal ya. Para agen-agen tadi tuh punya salah satu flashlight yang bisa bikin lupa ingatan kalian. Pantesan, kayak tadi ingatan aku tuh kayak agak bolong gitu tadi. Oh bolong? Iya tadi, ingat gak tadi? Kenapa kayak... katanya bolong? Emang kamu juga dihapus ingatannya? Kalau aku sih enggak ya, aku masih keinget senyumnya. Jiak! Jiak! Jadi aku masih inget lah. Jiak! Malah kangen dia. Iya. Di skrip kayak gitu. Bener-bener. Wow, oke. Okay. Jadi, sekarang apa yang kita lakukan? Ngangong. Lagian, aku juga datang ke bumi kan buat cari kebahagiaan. Tujuan aku sama kalian beda kan? Kalau aku ya ingin mencinta di sini. Mencintai maksudnya? Emang gak bisa ya seorang alien jatuh cinta sama manusia menurut kalian? Loh, belum pernah denger sih. Lah, kamu nanya? Lah yang mana saya tahu? Saya kan orang. Oh iya, kamu orang ya yang alien aku. Iya, saya orang. Sumpah jujur cringe banget. Maaf ya di script kayak gitu. Enggak, tapi itu lucu katanya. Lucu. Makasih ya sudah Yaudah kalau gitu mending sekarang kita cari-cari info ya. Kita cari info ya. Mari kita mencari. Daripada si Asel curhat. Asel, Romeo curhat lah. Ayo. Kesini. Oh iya. Lupa kan guys. Mbak, boleh numpang tanya gak mbak? Mbak, mau liat mbak. Apalagi deh. Kira-kira sekarang mau liat mbak. Aduh. Gak muat. Majun. Apa mau astaga. Maaf ya Rabun. Gak apa-apa. Kira-kira selanjutnya kayak gimana nih Bu Dokter? RHS ya, RHS. RHS apa? Rahasia. Gak gaul. Rahasia. Tapi gak bisa kasih tahu. Oh ya, nanti spoiler. Gak seru banget sih. RHS. RHS, oke. Astaga guys. Hai. Alay. Enggak. Ayo guys, sini guys ikut aku. Kemana sih? Kamu tuh dari kemarin tahu ya maksa-maksa ngajak kita mau kemana sih emangnya? Tahu nih alay. Sibuk banget loh. Makanya dengerin dulu. Dengerin. Ngomong. Kira tuh sibuk banget, kita tuh mau ujian dan gue gak ada waktu buat joki game, tau gak? Nah kan, alay lagi. Kejar kamu.
Bentar. Jadi tuh gini, di sana tuh ada restoran baru yang katanya enak banget. Gitu. Makanan doang, restoran baru doang gitu. Ah, gue gak mau temen lagi sama dia. Bisa pesen di online. Kita jauhin dia aja, Mbak. Aku enggak. Aku enggak ikutan, Kak. Sumpah. Gue pak. Ah, Romeo. Eh, aku dibilangin. Gue belum nih, belum. Oh, kita sudah out. Belum. Jadi mau makan enggak? Aku traktir ya, aku traktir. Traktir apa? Traktir. Oke, iya, dasar bagus banget. Si Alay punya uang juga. Kalau traktir sih enggak apa-apa ya, Kak? Iya. Enggak apa kan? Boleh saja gratis. Boleh lah. Oke. Yang mahal ya? Iya, boleh. Mau apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Beli semuanya. Apa lagi? Next. Aku lupa. Yuk, saatnya ini udah saatnya. Iya kan? Ya, udah saatnya. Eh, lihat di sana ada rame banyak orang. Wah, tuh. Eh, lihat di sana ada rame ada banyak orang. Eh, tunggu. Thank you. Sini dulu. Kayaknya itu Juliet deh. Hah? Itu yang Juliet? Kamu suka. Ah, yang mana? Jadi, kok kamu suka sama dia? Katanya kayak dia kayak norak kampungan. Eh, enggak. Maafin. Tunggu, aku mau make sure dulu. Jamet. Aku udah ganteng loh. Banyak banget jamet. Kamu udah. Aku udah kelihatan kayak manusia normal. Udah. Teman-teman lu udah ribet. Ribet. Ayo kita samperin. Tempat main lu alay banget sih, banyak jamet enggak? Ayo kita tanya-tanya. Jamet Bandung. Iya, jamet apa? Iya, jamet banget ini lihat. Sorry deh. Kok gua jamet sendiri di sini ya? Jangan insecure gitu dong. Ayo kita samperin yuk. Gimana ya? Eh, kita ngapain? Tunggu, jangan. Kenapa? Soalnya lihat tingkah laku mereka kayak gegabah. Eh, apa sih? Tingkah laku mereka kayak sas. Mencurigakan gak sih? Mencurigakan. Ya, kok gue gak dirangkul juga sih? Lihat yang paling kanan tuh, yang pakai pink. Apaan tuh? Hah? Yang paling kanan dari kita? Gak boleh gitu dong. Pakai rumbai lagi. Coba, mana sini? Coba, kita buktikan coba. Dulu. Ella, kamu sudah siap? Alien, mataku. Mereka kenapa sih? Tahu? Yang mana? Tahu apa sih? Sumpah, lihat deh. Dia alien tahu. Itu ngapain sih kan mereka pakai kacamata gitu? Dipikir kita di Bali. Aku ketampuk. Kamu iseng sekali dari tadi ya. Aku ketampuk. Tuh kan udah cukup. Dia tuh. Ini kenapa sih pakai kacamata lagi mendung? Aku bingung deh. Orang-orang kita enggak kenal loh. Kenapa tiba-tiba buat teman kita? Ya itu alien. Kalian mau jambret ya? Mending kita ikutin mereka aja, siapa tahu kita bisa mendapatkan satu orang. Banyak kalian enggak dengar kita lagi bisik-bisik. Eh, gue diajak enggak sih dari tadi? Gue kayak di Oke. Ini kita mau ke restoran enggak sih jadinya? Oh iya. Ayo aku traktir. Let's go. Mas sekarang tuh banyak penjahat tau. Iya, jaman sekarang tuh gitu ya? Freak banget. Iya, aduh. Yaudah deh. Apa yang kita lakukan, Kak Narantor? Kita ngikutin mereka aja yuk, ikut mereka aja. Kita... Maaf. Nyamaran gue. Jesse, Christy, dan Romeo pun mengikuti si alien yang berusaha menjebak para manusia. Di setiap detiknya, Romeo terlihat semakin gegabah. Apakah yang akan terjadi? Apakah penyamaran mereka akan terbongkar? Mari kita saksikan kelanjutannya. Sini, jangan lama-lama, ayo keluar. Gila, keren banget nih tawar Lela. Lah, lu bawa kita kemana sih? Lela. Kok serem banget, suspicious gelap-gelap gini. Yang bener kek. Bawa aneh-aneh kan? Kita ada, jangan deh. Ntar dulu, mikir dulu. Preketek. Hah, apa sih? Lu ngomong apa sih? Apa kan? Kalian semua tertipu. Ih, enggak, jangan takut dong, cewek cantik. Jadi, aku itu sebenarnya adalah alien yang bakal ngambil tubuh kalian. Hah? Lalu aku jual kalian yang kaya. Iya kan, aku gak sanggup beli, jadi aku jam jual. Oke. Ya gitu. Ya. Ayo sini aku tangkep. Dianya kok serem. Iya, kurang serem. Oke, okay, gua harus maju biar ini saya jangan ini kalian ya. Ayo, Takut gitu, Tin, sama gue. Ayo kalian duduk, kawan.
duduk. Kalian harus diikat. Sini kalian diikat dulu. Jangan sentuh aku. Nah ini juga. Ih, duduk. Hei, ayo harus nurut, harus nurut. Jadi kayak menyerahkan ayo, diri kan sih kita langsung duduk. Raisa, ker. Capek sih berdiri. Raisa, ayo. Ayo. Kalian harus diikat ya di sini ya menyerahkan. Dadah. Dia tidak boleh. Kak Gita, lu duduk. Lu bantuin atau lu kesini duduk, juga? Nak. Duduk, nak. Raisa, ayo Raisa. Nanti kita dikontenin lagi loh, ayo. Rai, cepet Rai. Ayo, duduk. Dikontenin, ha? Nah, capek. Bagus juga ya kamu menangkap mereka ini. Mantap. Terima kasih, bos. Selanjutnya kita bakal ngapain nih? Bos. Apa? Mau dipet-pet. Hah? Oh, tadi di JR dia bilang kayak gini. Pet-pet aku dong. Bentar. Apaan? Ada yang harus diatur. Iti boleh gak duduknya deketan aja? Oh iya. Gak mau. Kayak ada jarak kayak gitu. Bergabung. Gak kita mau. Udah JKT1 ini, ayo bergabung. New Era kan tetap harus one. Yeah. Bergabung. Maksudnya lu geser, oh, iya. Lu kesini. Bagus, Olga, terima kasih. Kamu memang anak buah saya yang paling mantap kamu. Tapi kayaknya sih tiga orang doang kurang gak sih? Iya. Siapa lagi tuh datang? Wah. Oh my God. Juliet dalam bahaya. Ih, gak mau. Kita harus menolongnya. Gitu sih, let kalian gak boleh. Kalian kalau misalnya mau ketemu mereka harus video call dulu. Iya deh. Gue sih ceritanya gue babe. Ya, cukup ya. Oke. Kalian gak boleh. Aku tahu ya, kalian tuh anak-anak nakal. Aku terlalu ya, gue lupa. Enggak. Pokoknya tidak ada yang bisa menghalangi gue untuk bertemu Juliet. Gak bisa. Pokoknya lu harus lewatin gue dulu. Apa? Lu lupa, Boy. Oh iya. Ola. Gue ini setelannya udah yang kayak di GTA. Mana ada GTA bentuknya di cepat 2. Mana ada lightstick tau gak bentuknya? Gak, lu tuh gak ngerti. Di GTA tuh ada yang kayak gue, jadi... Gini, ini mah ngulek. Gini, kalau GTA pegang basoka gini kan. Oh iya, bisa. Gitu ya? Jadi kalian gak bisa lewat kesini. Kenapa? Ya gak bisa aja, ini bukan... Ini bukan jalan, ini panggung. Tapi aku mau nyelamatin Julietku. Ya gue mau aja selamatin. Ella, mendingan... Mendingan si kamu... Pengen nih. Mendingan kamu ikat mereka semua deh. Ikat aja. Nah, tadi mereka takutnya sama kakak. Oh, mereka takutnya sama kakak. Duduk. Ikat aku kakak. Iya, diculik ceritanya. Makanya duduk. Ya, takut. Lebih ya, menyerahkan diri. Dong, tarik kita modus. Kita menyerahkan diri. Jangan. Ini kan puasa ya, energi berkurang. Romeo. At least lu nembak-nembakin, maksudnya kita harus duduk. Duduk, guys. Duduk. Pokoknya Jess, kalian harus diikat. Kamu juga, kamu duduk. Kamu paling sini, duduk. Duduk dulu. Gua gak duduk. Gua pengen ngomong sama lu. Lu dulu dah ngomong. Iya, gua dulu. Jess, perasaan minggu lalu kita diikat mulu dah. Hari-hari jadi kemudian udah dua kali. Azizi udah disahin. Ini baru diikat ya, besok dikulitin gue yang. Jangan dong. Gak boleh gitu dong. Sini. Romeo. Apa. Gue tuh tahu sebenarnya lu tuh alien juga kan kayak gue kan. Shh, jangan kencang. Ya elah mau gue mah tahu. Iya. Kok lu tahu dah? Oh salah. Kok gue excited juga. Ini kan gue bloon kali ya? Ya iyalah. Gue sangka lu kagak tahu sama percis tuh. Sama percis. Oke, gue tahu lu sebenarnya tuh alien. Shh, jangan kencang. Bentar bang, ikutan. Nanti kalau ya, Juliet gimana? Kalau misalnya lu mau gue enggak bocorin, gue sih ada penawaran yang baik sih buat lo. Apa? Kalau lo mau nih ya, gue gak bocorin. Lo harus bawa gue pergi dari tempat agen-agen ini. Selamatin gue tuh dari agen-agen itu. Oke. Sepertinya gue bisa demi Juliet. Ya kalau misalnya lo gak bisa ya, identitas lo bakal gue sebar. Jangan dong. Rumah, nomor telepon. Jangan. Akun Tokopedia sebar gak? Akun Tokopedia. Hah? Jangan. JKT gimana? Nanti udah kena bintang satu nih nanti. Nasib kita gimana ya nanti? Kita diculik. Oh iya, emang ada yang bakal nolongin kita? Siapa yang bakal nolongin kita? Tapi tadi, aku diem-diem. Gue tukar tempat lu gak? Gue mau diem-diem sama Kristi. Gih? Udah disini. Tadi
kak? Ngomong apa kak? Tadi gue udah diem-diem ngomong sama agen-agen yang kemarin itu, kalau misalnya kita bakal cepuin. Gue gak ngerti maksudnya apa. Maksudnya apa dia, pokoknya dia mereka bakal nolongin kita, jadi gak apa-apa. Siapa? Yang kemarin, yang oh agen. Itu yang aneh-aneh itu, yang dua orang. Iya. Yang kalau bisik-bisik gitu. Oke. Tos deh dong. Oke, mantap. Ini gak apa-apa, kita berarti chill santu ya. Chill. Eko ini jadi kayak kita yang ditawan ya. Oke, pokoknya Barang kalian ya. Semua jangan macem-macem ya. Udah Kak Gita mau ngomong. Kak Gita ngomong Kak Gita. Bener lu lah. Para agen berbaju hitam pun akhirnya menemukan tempat persembunyian si alien jahat dan berusaha menyergap. Namun Romeo malah membantu si alien jahat. Wah, apa ini ya? Yuk agen yuk. Oke, lu duduk aja situ. Itu kok velgnya hilang ya? Iya iyalah. Wah, diam di sana. Loh, berhenti. Jadi nah, ini markasnya kita. Iya. Tolongin kita. Bos, maju bos. Kalian enggak bisa di situ. Tolongin. Ya elah lu pakai bor segala. Bocahnya ya Allah. Maju bos. Kalian bakal kalah sama basoka ini. Kalian enggak bisa nolongin. Mohon maaf itu 1:10 itu pistolnya. Jangan gitu. Ini lucu enggak bunyinya? Oh, coba. Tuh. 1, 2, 3 nyalain kak. Tuh. Kalian gak bisa pokoknya. Ngapain Tuh. Mereka? Ih lagunya asik. Awas sih. Ini saatnya kita bekerja sama bos. Aduh bang, takut lah lu jadi circle gue jadinya. Kan tadi lu ngajak. Oh lu mau jadi circle gue? Mau, demi cinta. Ya oke. Kalau lu mau lu selamatin mereka semua dan gue mau kabur. Oke. Belum, oh, belum, kita belum. Tembak. Oh iya, ini ngong. Mau aku kejar gak dia? Belum ya? Itu siapa? Oke. Lo gak diajak. Kita sedang dia. Kakak yang mana? Aku yang ini yang kecil. Oke. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini kamu Ella. Aduh. Astagfirullahaladzim. Gak berani bang, udah bang. Bang udah bang. Bang udah bang. Bang. Jess, agen-agen kita kayaknya kalah deh. Gak, sumpah aku kelulus banget. Tolong Jessy yang keluar. Cupu. Gak bisa. Enggak, Pak. Sini harusnya tuh aku yang kuat tahu. Oh iya, maaf ya. Aduh. Ya Allah, stop banget. Aduh, nanti kita gimana ini, Kristi? Itu kenapa malah begitu gimana? Sih? Tahu. Kita sebelah, kita sebelah. Oh iya. Sebelah. Siapa yang bangke ya? Kayaknya. Kayaknya. Mereka sas juga. Ya Allah. Capek. Ini gak ada yang gasas deh. Aduh gimana nih bos? Gak ini mereka kuat banget flu. Mereka kuat. Mereka kuat manusia flu. Tante mah pusing mah. Kalian belum selesai berantem ya? Oh iya oke berantem lagi. Lanjutin. Ternyata. Rasakan. Boleh enggak kak bentar aku mau ketawa dulu. Aduh. Bentar gue pusing beneran ini. Enggak ya ternyata sudah juga. Cepetan itu kalian mereka udah. Kondusif dulu ya anak-anak ya. Anak-anak, Jenci coba ngomong yuk. Semangat. Coba yuk. Aku bisa ngomong. Iya. Ternyata tadi aku enggak ada cuma satu ahli, ternyata ada dua. Hah? Iya kak? Ya udah cepet pakai gak? Oke. Sabar. Kita berantem cepetan. Sabar. Susah kan. Bang, udah bang, nyampe bang. Dari tadi juga gue ketawa ketiwi lu bukannya siap-siap. Aku udah gak rendah. Ini tentakel. Hah? Katrin lu gak bawa topeng? Enggak, suruh ini katanya. Mau nangis. Ya udah, ternyata dia alien. Ternyata dia alien, berarti dia bisa sama Romeo dong. Oh iya. Berarti dia sudah tidak berbeda spesies. Iya benar juga, mereka jadi bisa bareng. Oh my god. Bentar, ternyata, aduh, tembok yang sangat gede sudah dilewati. Jadi gitu. Tolongin aku, Lin. Capek banget. Gak mau. Pakai kat. Ayo, biar kita cepat bersama. Pakai cadarmu, Aisyah. Ashel pakai juga Ashel.
Udah ini jadi lucuan aja ya, gak apa-apa ya lucu-lucu. Ternyata dia. Ya. Apa? Ternyata kita spesies. Gua tembak beneran lu. Kamu lucu, kamu. Tenang, tenang. Romeo, lihat ternyata Juliet sama kayak kamu. Apa? Jadi, gak ada apa? Gak ada alasan buat kamu bantuin si alien jahat itu. Oke, kita akan bersatu dalam cinta. Kita sedang serang dia. Semuanya serang dia. Lari-lari semuanya. Apa sih? Aku lagi sibuk ketawa. Aduh, sangat amat lelah ya. Saya lelah padahal duduk doang. Oke, akhirnya si alien jahat pun berhasil ditangkap. Sepertinya kasus sudah selesai. Tapi ternyata ada yang ketinggalan nih. Apa ya kira-kira? Bakal ada aksi seperti apa lagi nih? Coba kita lihat. 3, 2, 1. Hah, aduh gue dikejar-kejar nih. Wah ini ada, untung gue temenan sama Garasi Drift. Gue akan lari pakai 2 JZ. Safety first. Ya elah Vespa, Vespa Matic. Bekasi lu. Bekasi bang. Gak bisa, gak jadi deh. Bekasi bang. Gak bisa jalan. Lah sabar lah, gue capek. Okay. Bentar. Oke, okay, let's go. Jangan kabur. Aduh gila, woy, tau, mau masuk, kabur. Apa gue masuk tol Cipali aja nih? Wah kalian cepet banget ya. Nyalain, ya Allah. Kok lo gak jalan lagi? Kok lo gak jalan sih, Kak? Ini ada lubang, kan di Bekasi. Gak pakai yang stand-up kan nih? Saya ambil ya. Orang yang ditangkap apa? Kak, tangkap pak, kak. Woi, tolong kak, ada beranda pak. Ya ampun bang, ampun Flora bang. Mana kuncinya Flora? Ampun bang. Kenapa nih gua ya, kena ganjil genap kak? Yo lo bang, rusak nah, bang punya orang bang Dewa nih. Akhirnya ya, alien jahat ini tertangkap juga. Aduh. Adel mau dong gantian Adel. Odong-odongnya udah yuk. Kaki gue gak bisa. Udah yuk. Ayo cepetan. Udah yuk odong-odongnya yuk. Shell kok di hari jadian kita gini banget ya? Aduh kok gitu sih. Diam deh, aku malu. Jokam. Aduh biasa aja kali. Oke, okay, kita gak boleh berantem. Hai. Halo. Bener. Akhirnya, oh my god, akhirnya alien jahat benar-benar berhasil ditangkap ya guys. Sepertinya kasus sudah selesai nih ya. Yuk, adik-adik yuk, masuk yuk, saatnya yuk, sekarang. Aduh, benar-benar deh. Twin, udah, cukup. Juleha, jangan gitu Juleha. Ayo Juleha, sini Juleha. Mainnya selesai ya, kan. Kayak ini parkirnya gratis kan ya? Udah ada abang-abang tiba-tiba kan. Kak Gita. Oh masih ada ini. Oh iya. Semua itu tuh gak bakal kejadian kalau misalnya gue tahu si Juleha ini alien. Julehot. Okay, hot.
Siap Bang Hon. Tapi sebenarnya aku tuh pengen nyembunyiin identitas asliku. Soalnya aku sangat taat sama Trevor. Aku sangat taat pada peraturan bumi dan aku pengen hidup bersama manusia-manusia normal ini. Normal. Ya. Juliet. Juliet, wujud asli kamu tadi tetap cantik kok. Makasih ya Romeo. Kalau kamu gak begitu cantik. Bombastic side eye. Soy. Oh iya, yaudah deh. Ini ngomong-ngomong kita dari tadi kan nyari nyari saudara kita. Iya, nyari Azizi, ada yang tahu gak? Iya, sekarang udah punya rekaman dia, guys. Oh iya? Iya, rekaman adik atau kakak kamu itu. Iya, ya, nenek. Langsung aja kita dengerin ya. Yuk, jatuh. Hi, Judge. Hi, Toy. Cie, ngejar aku sampai segininya. Aku terharu banget loh. Ternyata kalian sesayang itu ya sama aku. Dunia ini seru. Banyak alien menyamar jadi manusia. Tapi lama-lama ngebosenin juga. Aku baru aja nemuin mesin waktu nih. Sekarang aku mau jalan-jalan ketemu dinosaurus. I love Dino. Cepet, kejar aku. Biar kita bisa main bareng lagi. Wah, bisa-bisa gak ngajak-ngajak. Sumpah, kalian ada yang mau tukeran saudari gak sih? Sumpah ya. Di sini nyusahin. Makin kesini makin kelihatan ya siapa yang sebenarnya ninggalin ya. Zia. Ya. Jadi, ya. Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Dasar sini cowok. Kalau gitu kita harus ngapain? Okay. Kita harus kejar mereka. Dengar semuanya. Setelah ini, ingatan semua orang harus dihapus. Romeo dan Juliet juga. Dan maksudnya Juliet. Demi melindungi dunia ini. Juliet. Kok perasaan tadi? Oh yaudah, ayo kita cepet kabur. Walaupun, guys. Jadi let's go. Jadi let's go. Walaupun semuanya, kita akan berpisah di sini, tapi kita akan bertemu lagi. Enggak gitu dong. Gue juga. Ayo cepetan. Main cepet yuk bang, durasi bang. Belum selesai nih, masih ada yang harus kita saksikan. Next. Apa ya? Kamu? Akhir yang sangat tidak disangka-sangka ya. Apakah mereka saling mengenali satu sama lain? Apakah mereka akan berakhir bahagia? Saya serahkan imajinasinya ke Anda semua yang ada di sini. Setelah ini, petualangan kedua bersaudari mencari si anak tengah akan masih terus berlanjut. Sampai bertemu di episode selanjutnya, saya Gita, sang narator, pamit undur diri, selamat jumpa. Sampai jumpa. Yuk, teman-teman yuk. Sudah saatnya lagi nih. Yeay. Bikin karakter. Yeay. Ini plat nomor siapa ya? Sangkain gak MC? Oke, okay. Sekarang kita mau cerita-cerita point of view kalian terhadap karakter-karakter yang tadi kalian mainkan. Coba boleh diceritakan. Dari siapa nih? kayak kalau aku udah berapa event kayaknya pakai baju ini mulu deh. Kayak gak pernah ganti skin. Top up ganti dulu kulit. Top up dulu. Top up dulu nanti dapat skin baru.
baru top ya. Upin bang, top upin. Oke Del, aku ya. Kalau aku ini pertama kali menjadi bodyguard sama Flora ya. Jadi kayak kocak aja. Terus kayak tiba-tiba nangkap siapa, okay. Asyal jadi alien, terus Catherine begitu, ya Allah. Jadi, tapi pernah gak sih nonton filmnya? Pernah dong. Pernah. Ya, gue pikir itu yang ini loh, yang film India yang Judy itu. Hah? Dijadiin kan, terus gue pikir, oh ini mah gue pasti jadi aliennya. Benar, tapi kok ada Romeo and Juleha? Kayak dari mana gitu kan? Ternyata ini collab ya. Iya, itu mix-mix. Okay. Kan Cosmos Tales. Oh, mix. Emang agak beda mix. Ya tipenya ini. Saya juga waktu itu agak pas dikasih tahu sama Ashil keberatan sih sebenarnya. Tapi ya udah, Ashilnya senang. Demi menyenangkan biar hati, biar komedi. Demi menyenangkan hati ya sahabat sendiri ya. Kenapa tidak? Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Tapi lucu, lucu highlight-nya Romeo and Juliet memang ya. Memang gemas, ujung-ujungnya. Itu cute. Kok dia bisa? In karakter banget gitu kadang-kadang. Ya tapi kalian nyangka gak sih kalian bakal dipilih jadi, oh ternyata gue bakal dipilih jadi dia. Kalau gue kan udah nyangka nih, gue udah pasti jadi peran jelek. Dimana juga peran jelek kan? Sama kok, sama. Oh sama ya? Iya. Adel nih, aku kaget hari ini Adel gak pakai wig. Karena jujur 2 tahun jujur. Lalu pakai wig terus kan? Jujur li iya ya, makasih iya. JKT udah mengerti. Gak apa-apa. Sama tapi apa. Ini ya, makasih aja sih. Kayaknya member-member yang belum pakai wig harus dicoba sih. Udah, kan gue udah Catherine ya. Flora juga belum pernah kan? Next nah, ya. Kita tuh belum, tapi semua orang udah pernah lihat proses rambut gue dari sini sampai sini. Nanti gak usah balik lagi ya, tolong banget. Kak Gita juga udah Gita. Udah pernah, Kak Gita udah pernah. Kita udah pernah. Jadi, emang. Iya, pencuri. Tapi Kak Trina tadi kok gak mau pakai topengnya sih? Parah banget. Disuruhnya cuma tangan-tangan doang. Gak boleh gitu tau. Kan biar kembar sama Ashel. Gak mau. Enggak, tadi tuh sisternya cuma pakai tentakel-tentakel doang. Terus aku kayak, yes, aku bersyukur. Terus tiba-tiba dikasih itu sama Ella. Itu Alay. Karena tadinya kan aku yang pakai. Tapi aku ada ini nih, 2 konde. 2 sasak jadi batang bisa. Ini. Cuman gak bisa. Gara-gara gitu. Lalu baju aku udah neon banget nih. Kayak stabilo. Sorry dong. Kayak highlighter. Sorry. Maafin Kak Ola ya kak. Gak apa-apa kak. Tapi seru sih hari ini karena jujur li. Jujur li apa deh? Ungkapkan saja. Aku tuh pas buka skrip pertama kali kayak, oh ya udah mungkin aku cuma jemput-jemput kayak biasa doang kan. Kayak masuk, keluar, oh, tiga, iya, gitu iya. Doang kan. Kayak cuma nangkep-nangkepin yang jahat, tiba-tiba kok panjang skripnya. Tiba-tiba banyak gitu. Tiba-tiba kok kerja saya. Ya gitulah. Iya, biasanya kan kalau event-event kayak gitu biasanya waktu itu jadi polisi cuma duduk doang, poluan kayak gitu kan, cuma duduk. Ya. Jadi tukang tabok lagi kemarin ya. Iya, jadi tukang tabok. Ah, tukang tabok. Udah. Ah, enggak keslep show sih. Aduh. Muntahin oleh-oleh gue. Gue belum makan oleh-oleh. Gue gak dapet. Sumpah Atin lu. Aku juga belum. Gue udah di Gen 11. Gak, salahin Gen 11 mereka ambil banyak banget. Gue udah beda. Mereka ambil banyak banget tuh. Tahu Catherine gimana sih gak ingat teman-temannya ya? Iya. Canda cinta. Gitu. Aku juga dapetnya dikit. Oh gak dapet. Ini aku beliin nanti kak gitu. Iya nanti lu balik lagi ke Jepang ya. Gak, gak usah ke sana. Ya udah gue yang ke Jepang. Amin. Oke, kalau begitu kita panggil teman-teman kita yang mungkin ingin melanjutkan ya. Teman-teman. Halo. Jadi sekarang kita bakal bacain live tweet ya dari hashtag Cosmos Tales JKT48. Let's go. Formation. Apa tuh? Sumpah okay. tapi kalian enggak nangkap gak sih itu adegan aku sama Ola kejar-kejaran kayak ini kan? Iya kan? Ngerti kan? Ya, maaf ya. Udah. Apa siapa nih? Indira baca dong. Aku mau baca yang dari
KI. I. Ngap, di mana kau ngap? Kazi, kau lihat kabarin ya, lumayan 480 juta buat bayar UTBK. Emang UTBK segitu? Emang semahal itu ya UTBK? Emang segitu? Enggak kan? Shock nih. UTBK 48 kali itu. Nih dari Kak Ais Americano, manga show-nya bocil jamet premium terluf. Jadi kapan mau potong rambut mohawk-nya? Beneran dong. Beneran dong. Beneran. Kenapa jangan? Kan kita harus membangun sejarah JKT48. Ya udahlah, rambut bisa numbuh. Ya enggak, rambut bisa numbuh kan. Jangan. Iya, maafin. Canda. Ya udah aku baca ya. No. Ini nih dari apaan? Hah? Ada yang manggil sumpah. Yang ini, yang paling kanan. Dari Kak Askia. Buah kemumu dimakan. Emang ada buah kemumu? Ada. Buah kemumu dimakan ikan. Makasih ya. Senyumanmu tak bisa kulupakan. Selamat malam Mas Shelia. Semangat terus untuk menjadi lebih baik. Thank you show-nya. Yeay. Bentar, jadi beneran buah kemumu ada? Iya. Gak tahu. Gak ada ya? Okay. Makasih ya, thank you. Okay. Oh ada. Siapa? Coba. Ayo, Ella, siapa? Ayo. Kerja yuk. Ayo, oke. Okay. Mau baca dari Kajus Tristian. Izin pangtun buat kesayangan aku, Kak Indira. Oke. Okay. Belum. Makasih. Burung gagak dikandangin. Cakep. Kalau gajah dilepasin. Cakep. Katanya tidak suka dibohongin, tapi kok suka digombalin. Yeah. Kata siapa? Semangat show-nya cantik. Ya. Emang nyambung ya? Katanya tidak suka dibohongin, tapi kok suka digombalin nih? Nyambung. Nah, malam ini saya belum digombalin loh. Boleh. Aku. Siapa? Ya, Raisa yuk. Mau baca dari Kak Devano. Ini pantun ya? Jalan kaki ke kota Depok. Cakep. Gak lupa beli vanila. Cakep. Yang di sana. Apa sih? Maksudnya yang di sana. Kesemangat, Kak Ola. Kenapa ada huruf K? Biar pas aja. Oh iya, awalnya Depok. Oh iya benar. Tapi kocak show Cosmos Tales. Semangat terus ya untuk berikutnya. Arigat. Dan endingnya sangat di luar galaksi. Emang ada sisi-sisinya? Gak ada. Gak ada kok. Gak usah ngapa-ngapa gitu. Gak ada tuh Dek Raisa. Lucu. Gak ada tuh. Apa sih? Lanjut ya, Pak. Siapa yang belum baca? Angkat tangan. Siapa yang belum? Oh, aku. Lucu. Siapa? Udah semua. Raisa beneran belum? Udah tadi. Oh, Raisa belum sih. Raisa baca lagi sih kata Raisa, aku. Raisa baca lagi Raisa. Iya, Raisa belum sih. Boleh. Aku baca dari Kak Noel. Baik. Kadel, aku ada pantun. Belum. Buka puasa makan perkedel. Cakep. Sahurnya makan pepaya. Cakep. Selamat malam ngap Adel, semangat show teaternya. Iya. Kadel dapat salam dari Kak Gonjol. Oke, okay, next okay, Raisa. Aku kali ya. Raisa mau baca. Boleh. Ini ada yang menurut saya sangat amat relate ya. Jadi dari Kak Mica. Ah, udah. Belum tau. Belum. Oh, maaf. Selamat malam. Ini adalah part 2 dari drama ini. Di episode kedua ini saya menyadari bahwa saya tidak menyadari apapun. Thank you script writer. Enggak, Kak. Jadi gini klarifikasi. Jadi sebenarnya skripnya tuh sudah tersusun dengan rapi dan jelas. Tapi emang kitanya aja kurang... Percaya, Jess, percaya. Iya. Jadi, maafin ya. Tapi gak apa-apa. Makasih ya, sudah menghibur. Kita ya. Kan yang menghibur cerita dulu ya. Makasih udah ketawa. Makasih udah ikut ketawa. Makasih. Tapi seru kan? Bagus. Seru. Karena highlight di show Cosmos Tales ini adalah keseruannya. Yeah. Cakep. Oke, lanjut Kak Indira, let's go. Oke, kalau aku mau baca Erlan, ya. Erlan. Nah, Kak Erlan, bro. Kak Erlan, oke. Pergi ke pantai membeli bendera. Cakep. Ah, punya aku sendiri nggak mau. Narsis. Malu banyaknya narsis. Ya udah. Balik papan naik kereta. Hai Indira, tatapanmu buat kejatuh cinta. Aku geli bacanya. Lucu banget. Tau gak?
Aku pikir tuh kamu tersipu malu membacanya, ini mah geli. Oke, oke. Terima kasih Kak Erlan. BTW masih semangat kan teater keduanya masih. Kalau capek sini aku semangatin aku di E4. Yeah. 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 Oh yang itu, yang malu-malu. Eh, mau buka dia kayak gini. Yang mana, weh? Yang mana? Oh yang itu! Itu cuy. Lu gak sih? Lu dia yang malu. Kok makin malu? Gue juga bingung. Oke, ya udah kalau gitu. Kalian masih semangat gak nih? Masih? Oke, kalau masih semangat kita lanjut ke performance ya. Teman-teman! Teman-teman! Cinggu dulu! Cinggu dulu! Jesse semangat! Toy semangat, Toy!
Bong, 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 bong. Oke, okay. Jadi tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Kimi no Koto ga suki dakara, Karena Aku Suka Dirimu. Dan yang kedua ada Payo Go in the Summer atau Maafkan Summer. Dan yang ketiga ada Kino Yorimoto Suki. Bener gak? Yang artinya dari kemarin makin suka. Gimana semuanya? Seru gak? Seru! Mantap, sekarang aku mau nanya siapa yang masih semangat? Aku! Siapa yang mau satu lagu lagi? Oke! Satu set list kan ya? Satu set list. Nanti ya, di Ramadan ya. Oke, kalau gitu dengarkan lagu terakhir dari kami. Kibuteki Refrain. Ucapkan salam terakhir kali. Seno. Seno. Semuanya.
kasih guys. Terima kasih semuanya. Bye. Bye bye, thank you. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Cosmos Tales oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya di setiap show-nya. Kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan JKT48 School 2023 oleh JKT48 loh. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket To Shoot Roulette dan Cekica dimohon menunggu di lobi teater dan ikutin arahan staff JKT48 yang bertugas ya. Semuanya selalu jaga kesehatan, sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku siapa? Ayo! Adele! Aku Adele! Dadah semuanya, thank you!